Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Israel baku tembak dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon, 5 tewas. Dikutip dari CNNIndonesia.com, tentara Israel beradu tembak di perbatasan Israel dan Lebanon pada hari Sabtu 21 Oktober dengan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. AFP memberitakan bahwa kelompok militan Syiah di Lebanon Selatan mengatakan 4 pejuangnya tewas. Kelompok militan Jihad Islam Palestina juga mengatakan 1 pejuangnya tewas. Di Israel Utara, serangan di daerah perbatasan Margaliot melukai 2 pekerja pertanian Thailand, menurut penjelasan Magen David Adom dari layanan medis darurat Israel. 1 orang terluka di bagian dada dan 1 lainnya dikatakan cedera anggota badan. Israel telah memerintahkan evakuasi Kiryat Shmona, kota perbatasan yang dihuni sekitar 25.000 orang.